full set. 1 juta kacer gacoran full set teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Cicomania, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di Jalan R nomornya 56 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Dan untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Ini buat patahan teman-teman, di depan ada KUA Kemayoran ya, buat masuk di Jalan R nomor 56. Kita masuk sebelah sini, ada toko burung yang ada di Kemayoran, RBK Kemayoran ya. Ini kita lihat sepertinya ada yang berubah dari panpos, panggung dari depan. Liputan buat teman-teman mantau nanti di sini lebih enak. Lu liputan mantau langsung ini jadi tim RBK ya. Kita masuk untuk hubungannya, orang-orang yang subscribe. Ini kawan Ceng, terima kasih. Dari pod. Nah, sekarang kita udah masuk nih masnya nih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, OMG Channel. Gimana kabarnya, Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya ada yang baru wajahnya di depan. Wah, udah lama, OMG. Udah lama. Ke sini. Udah lama. Tapi warnanya baju sama depan tadi sama ya warnanya. Iya, merah. Merah. Oh iya, ini kita pantau di Kemayoran ya. Iya, di toko RBK Kemayoran. Toko RBK Kemayoran. Nah sekarang presiden dari burung yang ready, burung-burung yang gimana Mas? Kalau kita sih kalau untuk setiap hari selalu ready untuk murai-murai prestasi ya Mas. Jadi kayak orang mau nyari mainan buat untuk di lomba atau buat gacoran rumahan aja atau untuk buat progres kedepannya buat lomba, kita selalu ready. Selalu ready. Betul. Nanti stok-stoknya kita pantau ya. Boleh, nanti langsung aja dipantau. Kebetulan juga kita baru selesai bongkaran lagi ya. Mantap. Iya, kita setiap minggu bongkaran terus, insya Allah. Bongkaran terus, insya Allah ya. Nanti minggu depan lagi, kita minggu depan itu special edition untuk kelas-kelas regional atau kelas buat Mahata. Oke deh. Nanti boleh dipantau terus dari RBK ya. Boleh, boleh. Nanti langsung aja pantau. Apalagi di media sosial kita ada di toko RBK Kemayoran. Untuk Facebook kita ada Muhammad Sofian RBK. Maps kita ada toko RBK Kemayoran. Oke, jangan lupa didukung juga untuk YouTube-nya ya. Betul. TikTok kita juga selalu les jam 12 siang sampai maghrib ya. Oke. Nanti bisa dikunjungi. Iya. Nah, kalau yang mau mantau dari jam berapa? Kalau untuk mantaunya kita buka jam 8 pagi ya, tutupnya jam maghrib jam 6:30 lah. Iya. Jadi apabila ada yang memantau di luar jam kerja, boleh hubungi aja WA admin yang tertera di deskripsi dan di thumbnail video ini. Oke deh, nanti kita bagi ya. Iya. Nah kalau untuk yang mau kirim-kirim bagaimana? Untuk kirim-kirim sendiri kita bisa mencakup seluruh Indonesia Mas. Iya. Kebetulan kalau untuk masalah kirim-kirim kita juga banyak promonya ya. Untuk wilayah Jabodetabek kita gratis ongkir, bisa COD juga. Untuk sepulau Jawa kita free ongkir, free kandang. Untuk di luar pulau Jawa kita diskon ongkir 50%. Jadi tinggal bayar ongkir setengahnya aja. Nanti ngobrol lewat WA kita bagi data video ya. Iya boleh. Kalau tuker-tukeran bagaimana tuh? Nah untuk tuker tambah sendiri kita lebih prepare ke datang langsung ke toko. Lebih enak ya? Betul, jadi pembeli bisa cross check untuk barang kita ya, burung kita di workshop kita ya. Kita juga bisa ngecek burungnya customer, kita cek kalau sama-sama cocok, boleh langsung transaksi. Oke deh, mantap, kita pantau stoknya ya. Ya, monggo silahkan. Nah, sekarang kita udah mulai pantau ya teman-teman ya. Dari burung murai. Ini untuk kita lihat murai yang ada di toko burung RBK Kemayoran. Pertama nih dari burung murai yang bagaimana kalau ini Mas? Nah ini yang pertama ini ada burung pastol Mas. Pastol? Pastol sudah prestasi di klub Labran. Nah untuk usia bagaimana? Betul, usianya itu MB muda Mas. MB muda, masuk pastol dia ya. Jadi dia mau dimainkan di MB muda atau mau dimainkan di kelas pastol sudah bisa. Sudah bisa. Betul. Ini sekarang udah kondisi ya? Sudah kondisi, ini yang kita liput hari ini mau udah on fire semua. Oh, on fire ya. Betul, yang hari ini bongkaran kita taruh di belakang Mas Lenju. Oke. Jadi nggak bisa diliput juga, nggak bisa ngotot seperti ini. Kalau pun diliput dia ini tapi nggak ngotot seperti ini seperti itu. Nah kalau ini ring apa nih? Ini ring RSJP. RSJP. Betul, di kelas Labber. Ini kita bener dengan harga 3.500 sudah full set kandang baru. Free ongkir, garansi 1 minggu, gacor door, tidak ada minus, dan keluar pulau kita free diskon ongkir 50% aja. Oke deh, untuk burung ini ya. Tuh. Dan burung-burung selanjutnya. Oke, kita simak dulu nih. Kita ngobrol dulu sama masnya ya. Nah, teman-teman tadi kita udah lihat ya, teman-teman, untuk satu ekor dari burung RBK Kemayoran. Sekarang kita ngobrol dulu bentar. Buat ketentuan dari garansi kan kalau di RBK Kemayoran ini banyak kelebihannya, teman-teman.
Kita tanya dulu bentar. Garansinya untuk teman-teman kicauannya yang pengen beli burung bagaimana tuh mas? Jadi kalau beli burung di toko RBK, apalagi belinya burung gacoran ya mas? Iya benar. Kita ada garansi 1 minggu. Garansi 1 minggu burung gacoran. Betul. 1 minggu gacor di rumah ya. Kalau tidak bunyi sama sekali di rumah bisa dikembalikan ke toko RBK ditukar dengan burung yang speknya sama. Speknya sama. Itu, tanpa dipungut biaya spesial pun. Nah itu dia tuh. Terus. Dan untuk pengiriman jarak jauh Om Si Channel itu wajib ada video unboxingnya. Iya. Apabila tidak ada video unboxingnya, komplain di hari berikutnya RBK tidak menerima komplain apapun. Okay. Karena sudah jelas ya. Jadi peraturan di toko RBK kalau supaya pengiriman jarak jauh wajib di video unboxing. Oke. Okay. Garansi bunyinya 1 minggu. Apabila supamanya lewat dari 1 minggu, bisa ditukar kembali ke toko RBK, tapi jatuhnya tukar tambah. Jatuhnya tukar tambah. Betul. Ya. Nah di sini kan banyak kan ini buat prestasian. Betul. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir atau bagaimana nih, nanti dikasih setting-settingannya gitu. Betul, ya? Betul, settingan kita kasih, kandangnya juga kita kasih yang baru ya. Kadang kita kasih mentah, kadang mentah, kadang baru ya yang matangan. Itu tergantung nanti burung yang dipilih yang mana. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk ketentuan dari toko RBK Kemayoran. Iya. Nah sekarang kita lihat di bagian depan nih mas ya. Ya. Nah, jadi seperti ini mas nanti kalau teman-teman kesini main. Jadi kalau yang mau beli ke toko RBK ya seperti ini mas. Jadi kita prek. Ya. Kalau memang dia jalan lapangan, jalan di sini, pasti jalan di lapangan. Karena memang burung prestasi, kalau nggak jalan di sini ya gimana? Oke. Jadi lebih enak begini nanti ya. Betul. Buat teman-teman menilai burung mana nih yang mau dipilih gitu ya. Nah, jadi cara milihnya seperti ini. Paling nanti kalau yang nggak jalan atau nggak bunyi itu biasanya burung-burung yang memang belum kondisi Mas ONC. Oke deh. Seperti itu. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih mas. Iya. Setelah tadi kita lihat buat kegantangan supaya teman-teman bisa memilih burungnya ya. Kita lanjut di burung ini nih mas. Ya. Ini ada burung murai batu. Murai batu usianya bagaimana mas? Nah ini yang kita review kedua ini. Ini ada murai batu kelas regional mas. Di kelas regional. Betul. Regional itu apa? Tak jelasin. Jadi regional itu adalah kelas per wilayah mas. Per wilayah. Betul. Ini maksudnya lapres tapi sudah menangnya itu di satu wilayah. Betul. Betul. Nah, kebetulan kita ngambilnya dari Jawa, jadi regional Jawa. Regional Jawa ya. Betul. Oke, untuk yang ini usianya bagaimana? Nah, untuk usianya sendiri ini sudah MB dewasa atau mapan ya mas? Sudah mapan ya. Nah, untuk mabungnya itu ada sudah 3-4 kalian ini. 3-4 kali ya. Betul. Ini kalau buat teman-teman ngambil sumpama sekarang ini udah kondisi ya, udah bagus ya. Sudah kondisi ini 3 minggu lalu. Memang di liputan kemarin nggak tak masukin karena memang belum kondisi ONCE. Oke, sekarang udah ya dan udah kondisi, makanya bisa divideokan, bisa di-track seperti ini. Mantap. Ini kalau sumpama di harga berapa mas untuk kelas regional seperti ini? Nah untuk regional ini harganya bisa langsung WA aja ke WA admin. Perih lah intinya. Yang ada di atas video. Betul. Ini buat teman-teman untuk yang kelas regional kan udah di atas nih. Jadi ya langsung aja ya teman-teman ya. Biar lebih enak gitu ya ngobrolnya lebih mesra gitu ya. Jadi langsung WA aja tanyakan ke admin harganya berapa gitu. Ring apa mas ini? Untuk ringnya aja, ringnya ada ring TLS. TLS ya ya. Betul, ini kondisinya sudah on. Insya Allah dipantau ya seperti ini. Kalau mau pantau lapangan silahkan, tapi janjian dulu. Kasih waktu 1 minggu buat kondisikan lagi. Oke deh, untuk yang burung ini ya. Betul. Semua burung pokoknya gratis ongkir, ada gratis sangkar yang buat bawa yang ini gitu ya. Dan sangkarnya kalau untuk burung-burung seperti ini pasti sangkar yang baru. Baru semua mas, kita mau yang harga 3 juta, 4 juta itu kita kasih baru semua. Oke deh. Sekarang kita dilanjut yang ini mas ya. Nah kita berlanjut yang ini nih. Ini kita lihat ada burung murai. Nah ini mainnya sujud mas. Ini udah bukan sujud lagi, ada macul, ada sujud. Nah kalau yang ini usianya bagaimana mas murai? Untuk ini usianya 2 kali mabung mas. 2 kali mabung. Tuh. Di kelas apa ini? Untuk kelasnya ini di lapres. Lapres. Oh, yang nyari burung untuk bahan main ke tengah ke atas boleh prospek banget itu. Boleh yang ini ya. Betul. Dan untuk pialanya ya, setiap yang kelas lapres, regional atau laburan itu ready semua piala dan piagamnya. Nah, nanti kalau teman-teman beli boleh dikasih. Betul. Jadi kalau untuk piala piagam silahkan minta aja ke WA admin. Mas saya pesen burung yang ini
sertakan piala dan piagamnya kita siapkan. Oke, disiapkan pokoknya ya. Tuh, dan itu piala yang kita bawakan adalah piala yang terbaru. Oke, yang asli dari hasil ini. Betul, yang terbaru Mas ya. Kalau semuanya ya banyak sekarung. Ini ring apa nih? Ini ring MM bulu pitu atau MM bulu 7. MM bulu 7. Iya, nama ringnya begitu. Ada ini ya. Emang kadang peternak aneh-aneh ngasih namanya. Ini MM bulu 7 Latres, harga berapa? Ini kita buka dengan harga 6.500, Mas. 6.500 ya. 6.500. Okay. Kondisinya on fire. Silakan langsung pantau langsung PJP ke toko kita, workshop kita selalu buka setiap harinya, atau yang jauh bisa langsung kirim-kirim, Mas. Oke. Okay. Apalagi yang sudah pesan repeat order atau yang 2 kali atau 3 kali sudah pesan, insyaallah kita kasih diskon banyak. Wah, mantap tuh. Kalau udah jadi pelanggan gitu ya, Mas. Iya, kalau apalagi langganan RBK silakan langsung WA lagi. Burungnya kira enak nih bosku. Oke, tinggal pilih ya. Iya. Wah, ini materian ya, kita pantau duluan. Tuh. Nah, ini yang nyari volume-volume kasar, isian kasar boleh nih. Yang ini ya. Tuh. Oke. Nah, kalau yang ini bagaimana Mas burungnya? Ini ada ring akbar, Mas. Ringnya ring akbar. Tuh, ring akbar. Wali kita minggu lalu dia masih belum stabil. Nah, kita stabilkan hari ini, Mas. Kita stabilkan hari ini, mudah-mudahan dapat jodoh ya, teman-teman. Iya. Nah, untuk yang ini nih usia bagaimana? Ini usianya 3 kali mabung, Mas. 3 kali mabung. Prestasi di laber, di lapres. Di lapres. Di harga berapa? Harganya 6,5 juga bukannya. 6,5 ya. 6.500 silahkan, yang mau nego silahkan, yang mau repeat order silahkan. Ring akbar ya, teman-teman. Ring akbar di kelas lapres, sertifikat piala bergaransi. Oke, ready semua pokoknya ya. Ready. Oke, tinggal teman-teman ambil nanti kalau beli burungnya ya. Isiannya kasar-kasar semua ya. Iya, kasar gitu, tembakannya kasar-kasar. Oke, ini kayaknya isian burung sawah nih, kayak pancake. Kayak udang. Nah, sekarang kita lanjut yang ini, Mas ya. Nah, yang ini di sangkar mentah, teman-teman. Iya, karena belum kita pindahkan ke kandang baru ya. Belum dipindahkan ke kandang baru. Gereja tarungnya serem. Wah, gak ada gereja tarung ya. Wah, isiannya mewah, Mas. Ini bagaimana nih burungnya nih? Nah, ini ada ring Zioza, Mas. Zioza, betul. Ring Zioza di kelas Latves. Dan ini murah, Mas. Yang ini murah ya? Betul, kebetulan dapatnya murah ini kita. Terus untuk burungnya ini usia bagaimana? Untuk usianya sendiri, Zioza ini udah 3 kali mabung. 3 kali mabung? Betul. Berapa nih Zioza, Bet? Nah, kita bandul dengan harga 4.500, masih bisa nego, tapi negonya tipis banget, Mas. Di kelas Latres ya? Latres. Bukan laber ya? Bukan laber. Oke. Kebetulan kita dapatnya murah. Ini biasanya kalau seumpama Latres emang normal-normalnya berapa, Mas? Latres itu biasanya ya untuk daerah Jakarta itu di angka 5 juta sampai 10 jutaan. Itu tergantung kita ngambilnya di mana. Oh gitu. Kalau pantau di lapangan pasti mahal, Mas. Kalau pantau di lapangan pasti mahal ya. Oh, jika itu burung stabil, kalau ada PR ya kisaran 5.000-5.500 sih. Oke. Itu kalau kita di Jakarta. Pokoknya di atas 5 ke atas gitu ya. 5 ke atasan. Makanya kita kenapa nyarinya itu di Jawa, Mas? Karena di Jawa itu lebih miring harganya dan kita masih ada kelebihan walaupun sedikit seperti itu, Mas. Oh, jadi seperti itu. Betul. Oke, lah, untuk yang ini ya. Beli murah dijual juga lumayan murah ya. Betul. Kalau kita beli dapatnya murah, pasti kita jualnya murah. Tapi kalau kita dapatnya mahal ya kita jualnya agak mahal. Karena kita ada budgeting sendiri untuk ambil untung dan untuk perputaran kita seperti itu, Mas. Oke deh. Nah, kalau yang ini kita pakai di atas ya. Ini di atas ada juga burung dari murai ini. Kalau yang ini terpantau murai yang bagaimana, Mas? Nah, Mas, ini nggak persasian. Ini bukan burung lapangan, tapi ini burung bahorok. Bahorok? Betul, bahorok kali bahorok terhasil ternakan. Oh, jadi ternakan. Begitu. Kalau sekarang berbicara murai bahorok kan emang udah zaman dulu. Ini hasil ternakannya ini ya. Betul, jadi kayak apa ya? Jadi juga bapaknya bahorok. Oh, gitu. Istrinya bahorok, nah ini anaknya juga bahorok seperti itu, Mas. Terus kalau yang ini prospek apa maksudnya? Gacor rumahan sih, Mas. Berapa harga? Tuh, kita bandulnya 3,5 bahorok ekor 21. Buset ya. Buset. Dari Sampir ya. Iya, ini tapi ini bukan kandang baru, ini kandang bawaannya dia. Oke deh, untuk yang bahorok ini ya. Oke, buat gacor rumah udah tetap banget ya. Cocok. Nah, sekarang kita pantau yang ini ya, di luar.
Betul. Ini yang nyari-nyari pastol-pastol prospek. Ini pastol prospek masuknya ya. Betul, pastol-pastol prospek. Boleh ini apa? Ring Aliozen. Ring Aliozen. Betul, ini masih pastol tol ini. Pastol prospek. Betul. Wah, yang memilih pastol prospek juga ada, harga berapa? Ini kita bedul 2,5 ya. Pilihan masih ada ya. Berapa? Pilihan masih ada ya. Kalau pastol prospek ada sekitar 6 kayaknya. Oke, gratis ongkir sama sangkarnya ini ya. Betul. Oke deh. Nah, sekarang kita kembali yang ini nih, dari burung murai. Ini ada burung jalan lapangan, Mas. Jalan lapangan. Betul, kebetulan ini burung balak. Balak berapa? Balak 4. 4 ya? Betul. Balak 4. Usia? Usianya masih muda banget, ini sekitar 2 kalian. Ring? Ring Roman. Ring Roman. Betul. Buat jalan lapangan berapa ring Roman? Ini kita bantu 2.500.000, Mas. 2.500.000 ya? Betul. Oke deh. Pokoknya ini udah lengkap banget teman-teman ya. Iya. 2.500.000 buat teman-teman, pilih aja burungnya. Ada yang prospek, ada yang jalan lapang, ada yang udah prestasi ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang di bagian yang ini Mas ya. Wah, materinya mantap nih. Nah, kita nggak sebutin materinya ya teman-teman, nanti biar lebih lanjut, lebih jelas teman-teman, silahkan dengerin aja video ini. Nomor kontak WA di atas video, kalau nggak didengerin aja dulu ya. Tuh, wah kita tuh mewah ya. Tuh. Nah, siapa tahu teman-teman kepengen, wah ini materinya apa, nah ini tinggal ditanyakan ya Mas ya. Betul, ini ada ring jamal Mas. Ring jamal di kelas lapres. Untuk burung ya sendiri ini panasnya lama Mas. Panasnya lama nih. Betul, ini harus di trackin dulu sama 5 burung ini. Ini kita trackin 5 burung baru mau bongkar isian. Ring jamal BS di tempat apa nih? Lapres apa apa? Lapres Mas. Lapres. Berapa ini kalau ring ini? Ini kita bantu 5.500.000. 5.500.000 ring jamal. Ring jamal. Oke, buat di lapres ya. Lapres. Buat teman-teman pilihan. Ini soalnya penarian tuh. Mewah-mewah ya. Kalau burung yang udah prestasi ya. Betul. Ini burung ini kalau nggak salah di sini sudah ada 2 minggu Mas. Sudah ada 2 minggu ya. Betul, 2 minggu nggak bunyi Mas di rumah. Di dalam nggak bunyi, ini kebetulan kita trackin sama 6 burung baru dia mau jalan ya. Tuh, makanya ini emang karakternya seperti ini kebetulan. Oke, yang buat teman-teman pokoknya semua banyak kan baru ya teman-teman ya. Iya. Untuk burung yang kita tampilkan. Betul. Nah, sekarang dilanjut lagi Mas untuk burung murainya. Betul. Kita lihat untuk burung murai. Kayaknya yang ini enggak ada ring Mas ya. Ini hutan Mas. Oh, ini hutan. Hutan. Mapan. Mapan. Kebetulan lagi ini blorok lagi. Oh, blorok ya. Iya. Iya. Ada bloroknya tapi tipis ya teman-teman. Iya, di atas. Di atas. Mas. Ini kasaran biasa atau gimana? Enggak Mas, kebetulan ini di kelas lapres. Ini masuk lapres ini. Lapres ini harganya 5,5. 5,5 ya. Betul. Tapi ini baru datang 2 hari yang lalu. Baru datang 2 hari yang lalu. Tapi ini bukan burung kiriman dari Jawa, memang burung dari Jakarta. Kebetulan malam aku nggak ada, ada yang bagus ya bayar kalian. Bro. Mantap. Suaranya keras ya kalau dari murai hutan. Wah, murai hutan melengking Mas. Melengking ya? Iya. Mantap. Hutan tapi budi besar ini ya? Gede. Budi besar ini, bukan yang budi medium. Bukan. Yang medium ada, tapi dia nggak mau di track Mas, harus ke lapangan dia. Oke. Okay. Nah, sekarang dilanjut lagi teman-teman. Aduh, mewah teman-teman. Regional Mas ini Mas. Oh, ini regional ini. Iya. Mewah ini. Mewah. Satu ada bloroknya, 2 materinya cakep, burungnya pun cakep ya. Ya, ditonton aja video ini pasti naksir Bos. Pasti naksir. Tuh, kapas tembak, jenggot. Tinggal teman-teman aja nih siapin duitnya nih ya. Enggak ngerogoh kocek apa kantong dalam kok. Enggak ngerogoh kocek kantong dalam. Untuk hobi kita ada budgeting sendiri harusnya. Iya. Yeah. Ada ring apa nih? Ini ada ring APBN Senandita. APBN Senandita. Betul. Regional. Betul, di kelas regional. Regional. Anget ya?
Anget mas, anget. Ini kita sudah gantang juga di daerah Jakarta ya. Jalan juga jalan masih ya. Stabil. Masih stabil. Ini kalau ini dibuka harga apa lanjut apa gimana yang ini? Ini kita buka langsung aja mas. Buka langsung aja ya. Tuh, ini kita buka dengan harga 10 juta. Ini dibuka harga dengan 10 juta ya. Buset. Kandang baru, free of it. Kalau yang mau pantau lapangan silahkan bisa hubungi WA. Intinya kalau, wah serem mas. Kalau kalian mau pantau lapangan silahkan WA ke admin. Kita preparekan 1 minggu. Kalau sudah oke, nanti kita hubungi. Silahkan pantau di lapangan. Oke. Betul. Tapi kalau pantau lapangan harganya tetap beda. Harga beda ya. Betul. Karena kita harus modifikan lagi. Oke deh. Harganya beda dengan mendingan milih di sini harga lebih murah apa ke lapangan ya. Kalau lapangan biasa harganya mahal. Betul. Oke deh. Nah ini kan bukan kelas-kelas biasa nih, kelasnya regional mas. Iya betul. Ini kalau untuk merawat dari kelas-kelas regional sama apa enggak sih mas sama kelas-kelas labber gitu? Kalau untuk masalah rawatan sih sebenarnya sama sih mas, sama kayak yang lainnya. Kalian sama aja kayak burung lapak, jalan lapangan atau gajah rumah itu sama aja. Cuman yang membedakan itu kelas regional ini harga tiket sih mas. Oh harga tiket. Betul, harga tiketnya itu lebih mahal. Pertama, yang kedua lawannya lebih berat mas. Dan settingan ada sendiri juga ya. Betul, settingannya ada sendiri. Settingannya ada sendiri. Semakin tinggi tiket burung itu lomba, itu semakin susah juga lawannya seperti itu mas. Oke. Apalagi kalau di kelas-kelas nasional itu wah lebih mewah lagi mas. Berarti kan artinya itu burung-burung seperti ini mentalnya memang oke seperti itu. Oh, mentalnya memang oke dan materi udah nggak diragukan lagi ya. Contoh beli ring regional seperti ini dimainkan di labber atau ratus bisa enggak ya, enggak masalah. Ini cuma masalah ya. Tiket aja sebenarnya. Oke. Seperti itu Om J Channel. Oke. Nah sekarang dilanjut lagi ya. Untuk yang ini nih dari murai yang udah siap lapang atau udah prestasian mas ini mas? Nah, kebetulan lagi ini yang lapres lagi mas. Oh ini lapres. Betul, lapres. Oke, kita gandrol dengan harga 5,5 sudah full set bergarasi dan free ongkir. Lapres 5,5 ya. Ringnya apa mas? Kenapa? Ringnya apa? Nama ringnya BMS BF warna kuning mas. Oh BMS BF warna kuning. Betul. Lapres 5,5 full betul. Set gratis ongkir ya. Iya. Nah ini bulunya bulu baru atau gimana? Ini bulu baru. Bulu baru. Kayak ada blorok dikit ya? Enggak, itu bukan blorok. Itu apa ya? Bulu paha sih itu. Oh, bulu paha. Ya. Yang di leher-leher? Yang di leher. Putih-putih dikit gitu? Enggak sih itu, kayaknya kotoran sih. Oke, menurut kata dia ya. Iya, ini belum tak mandiin sih, mas. Usianya bagaimana tadi? Untuk usianya mapan banget ini, mas. Sudah mapan dewasa. Ya, udah dewasa ya, banget ya. 4 kali 5 bulan. Oke, kelas lapres nih. Lapres. Oke, cakep ya burungnya. Cakep mah untuk materinya ya. Insyaallah di RBK burungnya bermateri semua, tinggal nanti kembali ke customer atau pemilik burung, ownernya mengkondisikan burungnya seperti apa. Biasanya cocok-cocokan juga mas ya? Iya, karena nah, kita ngomong bicara hobi mas, hobi dan burung gitu, apalagi ini burung, kita kan nggak tahu maunya burung seperti apa. Jadi kalau masalah juara atau enggaknya itu kembali lagi ke burungnya, bukan kembali lagi ke kita ke penjual, tapi ke pembeli cara merawatnya atau feelnya merawat burungnya seperti apa. Oke, seperti caranya itu. Seperti apa ya? Betul. Oke deh. Nah sekarang kita dilanjut yang ini ya teman-teman. Iya, ini kebetulan baru banget datang nih pagi ini. Baru banget datang ini. Tuh, tapi ini pengiriman susulan atau pengiriman pakai kandang via kereta api, jadi burungnya alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Iya. Oke. Nah kalau yang ini kan ekornya lumayan panjang nih. Iya. Ini sebenarnya nggak panjang mas. Ini ekornya 17 cm tapi ekornya lengkung. Oh gitu. Tuh. Jadi seperti panjang gitu ya? Iya, seperti panjang. Bodinya slim, kaki cipring, dan lantainya masuk. Usia? Usianya 3 kali 100. Ring? Ring taichu. Lapres atau apa? Untuk kelasnya lapres. Lapres ya? Iya. Kebetulan kita yang labur-laburan belum pada kondisi ya. Berapa harga? Ini untuk ini harganya 5,5. 5,5 ya. Ya sudah dapat buset, kandang baru, bergaransi dan free ongkir tentunya. Oke, lengkap pokoknya ya. Lengkap. Tinggal teman-teman melihat kesini. Kalau enggak
dengerin dulu bunyinya nih. Untuk yang di luar pulau ya Mas, ini terutama untuk luar pulau nggak usah khawatir, burungnya kita garansi aman sampai lokasi ya Mas. Apabila ada kematian dalam dalam pengiriman atau cacat dalam pengiriman, kita tanggung jawab. Jadi dari pihak RPK itu tetap masih ada garansi untuk klaim ke toko RPK seperti itu Mas. Yang penting ada unboxing ya. Betul, nanti untuk gimana-gimananya kita rembuk di WA saja. Oke deh, WA di atas video. Iya. Nah sekarang kita tanya nih Mas ya. Kita tanya, ini kan semama teman-teman beli burung murai ini nih. Ini kan burung murai buat prestasian. Betul. Nah nanti kalau buat teman-teman semama harus dikondisikan kira-kira berapa lama di rumah? Kalau untuk masalah berapa lamanya itu tergantung burungnya ya Mas. Kalau udah istirahat, udah enak badannya, biasanya sih cepet 2 hari 3 hari itu udah oke. Tapi ada kasus beberapa burung itu yang kondisinya lama, bisa 1 minggu, bisa sampai 1 bulan, itu tergantung dari burungnya sendiri Mas. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti yang penting itu, burung kalau beli dari RPK itu sampai di tempatnya wajib dikasih umpan atau full IS. Gitu, okay. Jadi banyakin aja, jangkriknya nggak perlu disetting. Nah, nanti kalau sudah 1 minggu di tempat customer atau pembeli, itu baru bisa diterapkan settingan yang dari RPK seperti itu, Mas. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Buat perkenalan dulu ya. Betul. Oke deh. Sekarang kita pindah ke depan ya. Ini di depan, di atas kita pantainya ada burung dari murai. Nah, murai ini burung murai yang buat apa, Mas? Ini ada ring kuning, Mas. Buat di prestasian atau ini di laporan? Oh, di lapor, betul. Buat di lapor. Buat di lapor. Nah, usianya bagaimana? Untuk usianya sendiri 3x mabung. 3x mabung. Tuh. Lapor ya. Ring apa? Nah, untuk ringnya warna kuning, cuman aku enggak lupa ini ring apa ya. Warnanya kuning, Mas. Warnanya kuning ya. Betul. Tapi enggak salah burung ya kalau teman-teman nanti beli. Enggak, insyaallah enggak. Itu disesuaikan aja nanti ringnya, warna ringnya. Oke. Buat dilapor berapa harga? Harganya 3,5 Mas, ring kuning ya. Ring kuning. 3.500 sudah bisa dibawa pulang. Oke, untuk yang ini. Usia muda ya, muda pasti terbiasa ya, muda. Oke, dan untuk burung ini nih ya, kebetulan apa namanya? Kondisinya enggak lama sih Mas, ini gampang on juga burungnya. Enggak gampang capek. Bulan kemarin baru datang langsung keluar. Ini trip yang baru 2 hari yang lalu. Yang ini ya. Iya. Jadi kadang kalau kita trip burung itu atau bongkaran itu, ada yang beberapa burung yang langsung on fire gini, Mas. Gitu. Ada juga yang lama baru mau bunyi. Ada juga yang ngambrol, mabung. Ada juga Mas. Ya gitu lah, maksudnya kayak kita kan jualan burung itu gacoran. Jadi emang ada beberapa hal yang emang nggak seperti harusnya gitu. Kita beli prestasian sampai sini ambil ya. Itu udah biasa. Oke, gitu Mas. Wah, ini materinya dulu keluarnya ya. Iya. Mewah. Ini murah bagaimana yang ini? Ini baru datang sih Mas ini. Baru capek banget. Ini ada ring X Japan. X Japan? Ya, di kelas Labran. Jepang gitu kali ya. Japan nama R. Enggak tahu, aneh-aneh emang peternak kadang ngasih nama Mas. Kayak mungkin orang Jepang kali ini yang enggak tahu. Aku kadang jelasinnya bingung kok. Yang ini buat prestasi apa gimana? Ini Labran, ya, prestasi Labran. Oh, prestasi Labran ini. Iya. Usianya bagaimana? Usianya 3x mabung. 3x mabung. MB muda masuk dewasa juga bisa sih, Mas. Berapa harga ini? Harganya biasa 3,5 masih bisa nego. 3,5 Labr. Kapan ya? Iya. Oke deh. Kandang baru enggak? Baru dong. Oh, kandang baru. Baru. Mantap. Materian terus lah dia ya. Iya. Sekarang kita di bagian kacer ya, teman-teman. Nah, kalau yang tadi dada hitam, ini dada putihnya. Semua ada gacoran semua, Mas ya? Iya, gacoran semua. Justru okay. Yang ini malah lapangan, Mas. Yang ini lapangannya ya? Iya. Yang ini lapangan. Dada hitam buat rumahan, mantep. Bodinya gede. Dada hitam buat rumahan, mantep. Bodi besar. Betul. Burung gacor banget. Ya, yang ini dulu harga berapa? Untuk yang dada hitam ini kita bantul dengan harga 1 juta full set, Mas. 1 juta itu full set ya, Mas? Full set. 1 juta gacoran full set, teman-teman. Full set. Nih, teman-teman yang kepengen ya, ini udah cocok banget buat rumahan. Nah kalau ini lapangan nih Mas? Ya kalau yang ini kita bantul dengan harga 2 juta sama sangkarnya. 2 juta sama sangkarnya. Lapangan prestasi apa enggak Mas?
Kalau ini jalan lapangan, Pak. Jalan lapangan aja ya. Belum pernah prestasi, betul. Oke, belum pernah prestasi kalau yang ini. Oke, kita break dulu ya, lagi aja. Cakep ya bunyinya ya. Itu dulu ya teman-teman yang bisa dipantau dari toko buruh RBK Kemayoran. Nah untuk stoknya luar biasa banget teman-teman. Lebih mantap lagi teman-teman mantaunya kesini langsung mas ya. Iya langsung kesini. Jadi lebih lengkap. Kenapa harus mantau kesini? Karena ada beberapa burung ya. Bahkan setengahnya itu nggak mau di video mas. Iya nggak mau di video. Jadi dia maunya di track langsung. Jadi ada yang takut kamera, ada yang nggak mau show di depan kamera, ada yang mau di videoin tapi cuma ngukur doang itu banyak. Iya. Jadi kita paling kalau mau di videokan tuh burung-burung yang benar-benar mau tampil di depan kamera. Nah okay. Yang nggak mau tampil gimana? Boleh langsung aja pantau ke toko. Nah untuk pantau di toko juga kan kita sediakan di depan jantanan, jadi bisa nge-track langsung di atas. Lebih enak kesini ya? Betul. Oke, lebih jelas. Kalau mantau kesini, kopi aman, bos. Oke. Mantap, terima kasih banyak ya. Iya, makasih ya, Unci. Mudah-mudahan sehat selalu keluarga ya. Amin, amin. RBK kedepannya mudah-mudahan ini makin maju nih. Amin. Makin sukses. Amin. Oke. Itu dulu teman-teman, silakan kunjungi dari toko burung RBK Kemayoran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang, Bang.